Kita kembali lagi di Bisik-Bisik Tetangga. Ah, masa sih? Cakep! Frisly Herlin. Herlin! Yeay, kembali datang lagi ke Bisik-Bisik Tetangga untuk kali ketiga. Iya, ya, kan? Dan... Berarti udah berani sekarang, Kak Iksan udah berani. Udah berani, kenapa? Hari-hari sekarang. Paling sebel tau gak sih, udah mata mendelik kayak gitu. Serem tau, meskipun semua orang tahu kalau Frisly datang ke sini, tandanya kita akan membicarakan hal-hal yang berbau mistis. Betul sekali. Iya kan? Bukan, beda. Okay. Emang Frisly tahu dia bilang beda? Lah kan emang bareng siapa, juga. Coba siapa yang ini? Kan dia bareng juga iya, di program yang sama Dede juga. Ya. Baik, jadi Frisly hadir nih tetangga. Uh-huh. Ya, kita akan membahas sesuatu yang tak kasat mata. Dan kasus pertama datang dari sebuah akun TikTok @jihanharhara. Ini jihanharhara.official, panjang banget sih TikToknya. Yang lagi viral banget karena memposting sebuah tayangan di mana adanya sesosok kuntilanak di atap rumah tetangga yang terlihat sangat jelas. Terus kayak lagi gue lempar. Ketawanya sereman Kak Iksan ya? Iya emang. Iya. Sebenarnya lo kalau kita ngelihat video itu, tayangannya ya. Gue lihat. Itu enggak seserem itu, tapi gara-gara ada background ketawa lo jadi kayak jadi merinding. Iya enggak sih Frisly, kamu udah lihat belum? Aku udah ngeliat sih videonya. Udah ngeliat udah. Ya? Itu yang kayak ada orang videoin di rumah tetangganya, katanya ada kuntilanak lagi nongkrong. Iya. Nah, emang anak nongkrongan banget ya. Coy, mentang-mentang kita lagi gak boleh nongkrong, tuh kuntilanak nongkrong sekarang. Tapi kan dia social distancing sendirian. Ya udah, buat yang belum lihat tetangga, kita lihat ini dia kuntilanak di atas gentiang. Genteng. Itu gede banget. Itu rambutnya panjang, baju putih. Coba. Itu tadi videonya. Dia kasih detail, katanya bukan seukuran manusia pada umumnya. Hmm. Rambutnya juga panjang. Emang obesitas kali itu orang. Kali. Tapi ngapain jam segitu nongkrong di atap yang tinggi banget? Gue tahu itu siapa. Siapa? Kita gue telepon. Papam dari Petualangan Besar. Beda. Tapi dia rambutnya enggak pink. Kalau Papam rambutnya pink. Oh iya benar. Kita kenanya Frisly deh. Oke, Frisly. Udah lihat dong pasti. Udah. Menurut kamu gimana video yang jadi viral tersebut? Oke, jadi sebenarnya kalau dari apa yang aku lihat sendiri ya Kak, makhluk-makhluk kayak gitu tuh ketika mereka menunjukkan fisik mereka ke manusia yang tidak bisa melihat, sebenarnya itu malah bikin mereka jadi kayak dihukum. Jadi maksudnya dihukum? Misalnya kalau kata kita tuh apesnya mereka itu ketika mereka menunjukkan fisik mereka ke manusia. Oh. Jadi mereka memang punya kekuatan atau punya energi untuk menunjukkan fisik mereka. Tapi gak mungkin lama. Nah itu kan kamu pernah bilang. Biasanya 2-3 detik. Tapi itu bisa selama itu loh. Nah kalau yang aku lihat sih itu lebih ke mungkin ya. Itu mungkin lebih ke manusia yang belajar ilmu terlalu dalam. Dan memang ada harinya kapan dia harus keluar dan ada ritual tertentu. Oke, jadi menurut Frisly itu adalah manusia? Iya manusia. Menurut Frisly itu bukan kuntilanak? Manusia yang bermain dengan ilmu hitam. Jadi itu bukan kuntilanak. Oke, soalnya kan dia juga yang ngerekam juga emang ya warga aja, orang awam aja. Apa tuh gede di atas genteng? Karena gak masuk logika juga, ngapain lo nongkrong di atas genteng malam-malam itu? Dan seperti yang si Frisly pernah bilang juga, dan bukan cuma Frisly aja sih, maksudnya beberapa orang juga bilang, ketika makhluk gaib itu bisa menampilkan wujudnya, dan wujud itu bisa dilihat sama manusia, itu tuh gak akan pernah lama. Paling cuma beberapa detik. Tapi kalau misalnya udah selama itu, yang seperti Frisly bilang tadi para tetangga, katanya itu orang yang mempunyai atau belajar ilmu hitam. Dan emang begitu ya, kalau orang belajar ilmu hitam, satu saat dia harus menunjukkan sama orang lain gitu, ada ritualnya seperti itu? Iya Kak, ada. Sama aja kayak misalnya kalau di luar kota tuh beberapa ada kuyang. Ada yang bilang kuyang itu kuyang tuh ada setan, palasik. Yang kepala terbang tapi sama isi badannya keluar. Iya. Itu kan di beberapa kota dibilangnya itu Bali, hantu. Kaleak gitu? Iya, semacam kayak gitu. Kalau leak kan yang besar. Yes. Kalau ini kepala terbang. Sama organnya.
Oh my God. Nah itu juga di daerah aku, di daerah Bangka, itu tuh bisa dipelajari. Jadi manusia yang memang mempelajari itu ada hari tertentu ketika kapan dia harus keluar dan mencari hewan yang harus dia hisap darahnya. Tapi mukanya itu muka orang yang berguru sendiri atau memang mukanya jadi muka? Muka manusia kak, tapi merem matanya. Jadi kayak terbang, kalau misalnya ketangkep katanya sih nggak akan selamat orang itu. Karena kan memang ada, nggak tahu ya, ada ritual atau pelajaran-pelajaran dari guru-gurunya mereka. Okay. Nah yang aku lihat dari sosok itu juga, itu manusia yang memang ada hari tertentu kapan dia harus menunjukkan fisik wujudnya. Mereka. Ya, cuma memang tidak di daerah dia, makanya dia harus ke daerah orang lain. Oh, karena kalau lihat beberapa orang yang komen tuh banyak yang nggak percaya. Tapi ada juga yang bilang kalau di daerah mereka tuh juga emang ada tuh yang suka gitu tuh, karena ada yang punya katanya makhluknya, karena emang mempelajari ilmu hitam seperti yang Freshly bilang gitu. Kalau kamu belajar nggak? Enggak kak, nggak sama sekali. Belajar untuk sekolah. Iya. Kita pancing. Jadi mereka itu belajarnya maksudnya sama wujud-wujud tertentu lah gitu ya? Iya, jadi beda-beda gitu ya? Diperdalam. Buat apa? Beda-beda kak, ada yang untuk kekebalan, ada juga untuk kekayaan, tapi... Nah. Kalau misalnya kekayaan kan sebenarnya kalau sekarang itu lebih banyak orang yang pakai, kayak misalnya mereka datang ke dukun atau orang yang paham, terus dukun itulah yang ngasih tahu ritualnya perlu bla bla bla, nanti ada makhluk yang bisa memberikan kekayaan. Tapi kalau misalnya orang-orang ini dia lebih ke dianya sendiri yang menjadi kunci dari kekayaan keturunan keluarganya. Jadi dianya yang belajar gitu ya, bukannya dia minta tolong ke orang. Oke. Ini banyak orang yang nggak percaya, karena kan seperti kamu bilang harusnya cuma 2-3 detik, tapi ini lama banget. Iya, bahkan sampai ada yang berkomentar-komentar juga nih di video tersebut, dan ini malah dijadiin jokes ya kan. Jadi bercandaan. Iya nih, @m_rmdnii, dia bilang itu cuma penikmat senja Zayang, cuma kebablasan sampai malam. Dia kadang-kadang orang suka sontrol ya, kita juga serem. Ini ada lagi nih, siapa tuh? Juwita Francisca. Kenapa gue liatnya kayak orang lagi nekuk lutut terus main HP ya? Mungkin di atas genteng sinyal kenceng, Zayang. Bisa jadi, bisa jadi. Ya kan? Okay. Tapi kalau misalnya ngomongin Halloween juga udah lewat. Apa ya, kan? Apa? Sumpah cerot. Demi Allah. Demi Allah. Enggak ada apa-apa, Kak. Demi Allah ada kayak blitz barusan. Ada yang ini enggak? Enggak ada. Gimana? Enggak ada. Enggak pernah lihat. Di bawah lu. Enggak mungkin. Enggak ya? Lampu ya tadi ya? Lampu. Enggak, tapi cerot gitu. Ya enggak, itu untuk lampu doang, udah enggak ada apa-apa. Oke, let's go. Ini tipikal netizen yang kayak gimana nih? Nah kan, gini. Gue enggak mungkin gitu, kalau tadi kan gue bercanda, sekarang gue takut. Oke, next ada lagi dari unknown. Tuh, dia cuma putus asa mau terjun karena apa? Sekarang orang lebih takut corona daripada dia. Oh, jadi dia udah enggak ada harga diri kayaknya. Trio Gaza Verti itu KKI malam-malam di situ ngapain? Parah. Ih, Jepangi, jati. Parah banget. Next sudah. Nyut Leli. Dia cuma orang yang mau menyikapi social distancing dengan maksimal. Oke. Dan ada pula segelintir orang nih tetangga yang menganggap bahwa ini sudah biasa terjadi di tempat mereka karena ada yang punya, ya kan? Frisly tadi udah ceritakan. Iya. Ini adalah asumsi ya, karena kita nggak tahu faktanya seperti apa. Nah, pesugihan seperti apa sih kalau yang melibatkan sosoknya kuntilanak? Sebenarnya kalau kuntilanak sendiri ya, secara makhluk mereka itu kastanya bisa aku bilang biasa aja. Karena yang paling tinggi itu adalah kasta jin. Kenapa jin? Karena dia bisa merubah menjadi wujud apapun ketika dia mau. Dia bisa menjadi ular, dia bisa menyerupai manusia bahkan. Tapi kalau kuntilanak tuh kita akan sering menemukan sosok seperti itu, perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, ketawa, nangis di atas pohon dan beberapa tempat lainnya. Jadi, Frisly, tapi kan itu imajinasinya orang ya, atau emang udah pernah lihat? Ada nggak kuntilanak yang laki? Kuntil bapak namanya. Gue serius. Adanya sih penyebutan kayaknya, ya kak. Aku pernah melihat. Kayaknya modelnya maksudnya orang menggambarkannya selalu seperti iya, kenapa itu. Iya. Apa emang seperti itu? Karena kalau kuntilanak perempuan itu kan dia emang lebih ke ngeganggu laki-laki. Kalau ada sebutan kuntilanak laki itu dia malah kayang, posisinya kayang, kepalanya muter, terus kukunya panjang dan dia itu ngincernya perempuan, apalagi ibu-ibu hamil. Itu tuh ada di beberapa daerah lagi. Oh ada lagi. Iya. Itu beda lagi beda namanya. Lagi. Tapi namanya juga bukan kuntilanak berarti. Atau banyak yang sebut sih. Dia kuntilaki katanya gitu. Oh kuntilaki, oke. Okay. Dan beda kan penampakannya. Kunti lah gitu ya. Jadi penampakannya juga beda. Nah ini entahlah karena mungkin sekarang orang-orang lagi banyak yang stay at home atau di rumah aja. Untuk melihat sesuatu hal yang menarik mereka tuh salah satunya mistis, ya kan?
Dan ini ada juga video. Nyebelin gak? Kayaknya Kak Iksan emang udah berani banget nih. Enggak. Ini sompral. Asli, sompral kan bukan gue ketok, sumpah. Ngeselin. Ya udah, kita mau pindah ya kan? Sebentar. Ya kita pindah sebentar karena ini kita lagi ada pemberitaan yang lagi... Berpindah dari Kuntilanak. Iya, berpindah dari Kuntilanak. Kita akan ada pemberitaan yang lagi heboh juga. Betul. Sebenarnya ini hebohnya udah dari 3 tahun lalu, Mas. Nah, tapi cuman kembali lagi, muncul lagi di Instagram, betul. Katanya gitu. Yang soal Vina itu loh. Yang dia masuk ke tubuh sahabatnya, iya. Cerita. Yang dia cerita kenapa dia meninggal. Oke, kita... Dua orang itu gak ada yang kenal deh. Berapa orang yang ngambil dia itu? 12 orang. Jadi dipukul pakai balok, balok gede. Dipukul dengan Vina patah. Bukan diseret, bukan diseret pakai motor, dipukul dengan pindah. Kepalanya sih gak jadi, kepalanya kenapa dia apa ini? Jadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspa. Egynya tuh mau nolongin, tapi Egynya juga kena. Itu salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egy itu salah satunya namanya Egy. Masih belum semua, Mbak. Iya, belum semua. Tapi ini lagi dicari itu, lagi dicari sama papanya Egy. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Egy nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Oke, itu adalah potongan dari sosial media yang kita lihat itu videonya isinya adalah rekaman suara tersebut. Jadi ceritanya Vina ini katanya diperkosa oleh 12 orang yaitu geng motor si cowoknya. Salah satu dari temen geng cowok ini ada yang suka sama Vina, tapi Vinanya gak terima dan gak suka. Akhirnya Vina, maaf ya, sempat ngeludahin orang tersebut. Nah mungkin karena dendam, jadi Vinanya dibunuh. Dan itu yang berbicara tadi adalah arwah Vinanya sendiri memasuki ke ibaratnya medianya adalah salah satu sahabatnya ya. Gitu. Jadi dia bicara lewat sahabatnya. Ada medianya. Iya, ada medianya dan dia menceritakan semua yang terjadi atas kematiannya dia dan juga pacarnya. Menurut Frisly gimana? Bisa jelasin nggak? Aku coba untuk terawang ya, Kak. Karena kan ini sudah kejadiannya udah lama kan, ya. Cuma baru ada viral lagi gitu. Viral lagi. Sebenarnya sih aku gimana ya, Kak, kayak ngelihat kejadiannya juga nggak kuat karena apa yang diceritakan sama jin yang menyerupai arwahnya Vina ini emang benar kejadiannya seperti itu, tapi tempatnya itu nggak di sekitaran daerahnya malah. Jadi dari awal tuh memang udah direncanakan dari beberapa hari yang lalu untuk Vina ini sebenarnya nggak ada di rencana untuk dibunuh ya, Kak. Oke. Tapi karena ada si pacarnya yang coba untuk nolong dan Vinanya udah terlanjur buka mata, Vinanya tahu siapa aja. Akhirnya ada yang refleks gitu buat mukul dia pakai batu dan kayu gede gitu, Kak. Dan itu juga kayu yang di sekitaran kayak ada gubuk gitu, di bawah gubuk ditarik terus baru dipukul. Terus yang aku lihat juga
Vinanya ini sempat ada perlawanan, sempat ada obrolan, tapi malah sorry ya, kelakuan dari yang ngebunuhnya itu malah ngencingin muka dia. Terus diludahin. Jadi emang apa yang terjadi sama jasadnya Vina ini emang tragis banget. Tapi karena ada jin di sana yang merekam semua energi itu, dan itu masih berbentuk energi yang besar, si jin itu yang merekam semuanya, Kak. Okay. Jadi aduh, ini kamu sampai ke bawah ya? Iya. Oke, oke. Karena semua masih terlihat dengan jelas ya di penerawangannya Frisly. Ya jelas banget, Kak. Cuma kenapa bisa larinya ke sahabatnya? Karena kan banyak kayak pilihan. Maksudnya banyak sahabatnya, dia juga ada keluarganya. Karena sahabat ini adalah salah satu orang yang peka juga terhadap hal-hal seperti ini, sensitif. Oh, oke. Okay. Orang yang sensitif. Ya. Frisly, jadi itu sebenarnya jin, bukan Vinanya sendiri ya. Bukan. Kamu tadi kalimatnya adalah ada jin di sana yang merekam energi yang terjadi saat itu dan lalu menyampaikan itu melalui medianya adalah sahabat. Jadi itu bukan Vinanya sendiri. Bukan Vina. Karena bisa begitu. Karena gini Kak, sebenarnya semua orang itu memang ada yang menemani. Semua orang itu ada yang ngejagain. Tergantung dari mereka ingin menunjukkan atau tidak secara fisik. Nah, ketika orang sudah tidak ada dalam agama apapun ya sebenarnya, ketika orang sudah tidak ada, jin itulah yang merekam semua memori kehidupan kita. Jadi ketika Vinanya itu sebelum dia nggak ada, mungkin dia ada rasa yang gue harus ngasih tahu ini. Gue nggak boleh sampai meninggal terus pacar gue juga meninggal, gue nggak mau. Gue mama harus tahu, ibaratnya ibu harus tahu, ayah harus tahu, itu yang selalu yang ada di otak dia gitu. Okay. Jadi ada jin yang memang energinya kuat di sana yang merekam semua energi itu lalu disampaikan ke temennya yang peka. Oke, jadi sebenarnya itu adalah jin yang menyerupai Vina, suaranya dan masuk ke sahabatnya itu ya. Atau ada orang yang ingin tahu, atau memang tiba-tiba masuk aja itu gimana sih? Lebih ke kayaknya sebagai orang yang dekat misalnya ya Kak, kalau misalnya aku punya sahabat dan sampai kehilangan sahabatku, pasti berkali-kali kalau walaupun aku bilang aku nerima kepergian dia, nggak mungkin seikhlas itu. Pasti jadi dipikirin karena lagi. Pikiran aku juga itu makin masuk, makin mendekat, makin mendekat kayak gitu Kak. Warga di sana soalnya taunya Vina ini kan kecelakaan, tapi kan akhirnya terbukalah lewat hal yang seperti ini nih. Ya jadi semua balik lagi ke tetangga, bisa percaya atau enggak apa yang terjadi. Karena kan ada aja tuh pasti yang komen bahwa ini bisa aja orang acting. Ya kan? Atau enggak cerita-cerita karangan lah gitu untuk jadi viral gitu. Tapi ternyata kalau misalnya tadi Frisly udah lihat ke belakang, ternyata ini satu hal yang benar. Meskipun itu memang bukan Vina, tapi adalah jin di sekeliling tempat kejadian yang merekam seluruh kejadian tersebut. Dan akhirnya diceritakan kembali. Baik, kita balik lagi ke cerita Kuntilanak. Jadi ada beberapa cerita yang kita pengen gali dari pandangannya Frisly, seorang anak indigo ini nih. Cerita tentang Kuntilanak ini kadang suka malah kasihan nasib Kuntilanaknya yang ada di Indonesia, Bo. Kadang malah dijadiin lucu-lucuan. Gue kemarin sempat ada ngeliat juga tuh dengan gue lagi scrolling-scrolling di sosial media. Adalah Kuntilanak diikat di mana? Adalah dikasih petasan. Iya benar. Adalah diapa-apain gitu. Tapi kan dikasih itu minuman ada, gitu. Udah gitu pocong lah dilemparin. Nah, makanya. Terus pocong buat nakut-nakutin orang biar enggak keluar rumah. Iya benar. Sampai diliput sama media Korea. Iya. Iya kan? Nah, katanya it's work banget kata di Indonesia orang jadi pada enggak mau keluar gara-gara yang jagain di luar. Kagak ada wibawa ya Kuntilanak sama pocong tuh sekarang ya. Astaga, kita ada sedikit cuplikannya nih tetangga ya, kita lihat. Nonton episode Bisik-Bisik Tetangga lainnya.